sudah deliberasi, kita bertiga sudah ambil keputusan sesuai dengan masakan kalian tadi. Di apapun kompetisi, yang naik podium cuma 3 orang, bukan 4. Silakan maju ke depan. Saya sama Chef Arnold mau terima kasih dulu sama Paolo. Thank you very much. Ya, grazie. Molte grazie. Ciao Paolo. Ciao. Bye. Chef Paolo, thank you ya. Udah mau datang mau ngajarin kita bikin pasta. Jadi kita bisa bayar banyak. Makasih banget, ilmunya itu bener-bener yang ngeresep banget di otak aku. Masakan kali ini itu benar-benar nambah ilmu baru buat aku. Dani, silakan turun dalam resepsi depan plasma. Saya mau review. Garis besarnya, saya lumayan senang. Karena tidak ada yang parah sekali antara kalian. Pasta yang paling sempurna mungkin dari Sheila, saya bisa bilang. Karena itu tipis, sayang sekali. Filenya tidak ada sama sekali isinya. Zucchini enggak terasa. Lufita, hidangan kamu bagus. Isinya ada, balansinya pula bagus. Yulia, yes. Presentasinya luar biasa. The best. Ya, saya suka. Kamu punya sosnya, gorgonzola dan honey dan walnut. Sangat balance. Enak sekali. Tetapi masalahnya di pasta. Terlalu tebal. At least kita nggak bikin dia teriak-teriak kayak di challenge sebelumnya. Lufita, menurut saya, you deserve to go there with Danny. So you deserve to go in. Ah, puji Tuhan. Thank you, juri. Kok Lufita sih yang masuk duluan pertama lagi? Coba bayangin, pertama. Danny, yes, sir. Menurut kamu, siapa yang pantas dipulangin? Sudah jelas sih dari komen tadi, lebih banyak kesalahan di Sheila. Saya tidak mau ambil keputusan untuk pertama kali. Saya, let Chef Arnold. Aku berharap banget aku dikasih kesempatan kedua sama juri, supaya aku bisa nunjukin bahwa aku bisa nyusul Om Denny sama Lufita. Gak bisa dong, aku dimainin kayak gini, enggak. Aku harus pindah ke sana. Aku masuk top 3 fix. Saya selalu bilang, dimana kita kerjakan sesuatu, selalu do your best. Yulia? Yes, Chef. Kenapa? Ada apa dengan kamu hari ini? Tidak ada apa-apa. Sheila mungkin menang beberapa challenge. Maka dari itu kelihatannya kamu nggak seberapa serius. Menganggap remeh dengan challenge ini. No. Yang pulang hari ini yaitu adalah Sheila. Kamu masak pasta kayak orang Italia benar. Very nice. Sayang, tidak ada rasanya sama sekali. Ya. Dan jangan berhenti masak ya. Ya. Masak terus. Kamu udah masuk top 4, udah luar biasa. Ya. Sheila mendapatkan hadiah uang sejumlah 25 juta rupiah. Dipersembahkan oleh Advan. Do great, make better. Ya, akhirnya aku pulang. Tapi sampai 4 besar itu bukan sesuatu yang gampang menurut aku. Prediksi saya benar dan tepat. Kalian udah top 3. Push diri kalian sampai limit. Karena nanti salah satu dari kalian bakal jadi juara di MasterChef Season 4 kali ini.